Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Hizri Yassin dalam update PRU 13 edisi eksklusif. Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Datuk Seri Dr. Rais Yatim seolah-olah menyalahkan Perdana Menteri sementara Datuk Seri Najib Razak dalam masalah yang timbul dalam pemilihan calon BN kali ini. Rais yang digugurkan daripada menjadi calon di pilihan raya umum ke-13 kali ini memberikan bayangan bahawa penentuan calon tidak dilakukan dengan sistematik dan mengikut lunas yang ditetapkan bagi memastikan hanya mereka yang betul-betul layak sahaja boleh bertanding. Sebelum ini, Harakah Daily melaporkan sumber UMNO berkata kriteria winnable candidate sebenarnya tidak wujud dalam BN. Katanya yang ada hanya calon-calon tim Kak Ros atau bukan. Kali ini, asalkan calon-calon yang disertai Kak Ros akan dicalonkan sebagai calon BN. Rais turut berkata calon mesti ditentukan dengan lebih awal untuk mengelakkan timbul masalah ketidakpuasan pihak tertentu di saat-saat akhir seperti yang berlaku sekarang. Sekian dahulu daripada kami dan akan kami bawakan lagi lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.